Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li wa wama kunna laula an hadanallah. احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدُ إنك غلى هرمتي برعلم براكيي أَسَاتِذٌ أساتذة برأس سبون بيني سبون تقوم Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja remaji wabil khusus tuan rumah. Kang alhamdulillah dalu sapuniki undang kula lan panjenengan sami dalam acara Akikoh putune sekaligus kaulan jare dewek ma. Terus bapak atauku pada waktu mangkat umroh balik sampai tekan selamat jeh ning aku masih jereng pengen ngundang gula. Alhamdulillah kesempatannya pas begitu lahiran putune acara akiko yang ngundang gula ketemu kalian panjenengan sami moga moga nazar saking bapak atau mau disakseni gula lan panjenengan sami jare bahasane wong Jawa mah sekar kentar sekar kentir yen kentar kegawang hangin yen kentir kegawaning banyu udah dos pudak lukar babar luar alhamdulillah ya, sekaligus acara akikok ya akikok putune kang aran ajeng ayu evana putri ya, karena kewajiban gula lan panjenengan sami ya, ning anak butuh gula lan panjenengan sami mendidik ngajarakan tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala lan gula lan panjenengan sami dua budaya kehidupan gula lan panjenengan sami awit ning jero kandungan Ya, budaya gula lan panjenengan sami awit ning jero kandungan umur patang bulan gawe acara selametan arane ngupat ya komaning ning, ning masih ning jero kandungan umur pitung bulan Tiga wekakan acara arane memitu sampai tekang jebra lahiran diadani kuping tengene dikomati kuping diwene pragat kuwan aki kuwan di marhaban nah, kan ku'anku bocah durung ngerti apa-apa durung ngerti apa apa tapi kang dadi wong tuane begitu semangat ya lagi bocah durung ngerti apa apa masih patang bulan ning jero kandungan ya durung ngerti pitung bulan ya durung durung ngerti sampai tekang jebra lahiran aki kuan di donga di marhabanakan disedekai iku masih durung ngerti apa apa ternyata kulak lan panjenengan sami wong tua lagi bocah durung ngerti apa apa begitu semangat teh begitu hebat teh tapi kadang-kadang kelalen donge gede diumbar nabai Iya, gula lan panjenengan sami dalam kehidupan kan kaya model kaya kaya konon lagi cilik durung ngerti apa-apa, durung bisa apa apa. Kita wong tua ya temenan, ya patang bulan gawe gawe kupat nggih suwun. Ngundang para ustad, ngundang para kiai di diwacakakan ayat-ayat te Allah Subhanahu wa taala. Loh kenapa sih Jekang? Ada apa di umur 4 bulan itu? apa memang ana aja kang sing kanane ya memang ning zaman kanjeng nabi langka ya anane kapan anane meneka kening sekitaran bangsa Indonesia indonesia apa aja kan dasare ya dasare ketika kulak lan panjenengan sami bayi ning jero kandungannya ibu umur patang bulan ning kono Allah subhanahu wa ta'ala ndawakan atau ditiupakan rohe ya Allah subhanahu wa ta'ala ketentuan dasar ketentuan awal nalikan de jabang bayi ning jerok kandungan umur patang patang bulan didawakan dening hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasane inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman Ya inna ahadakum satu wune, saking salah sawijine saking sampean iku yo jema'u dikumpulakan atau didadekakan ya kholkuhu penciptaane fi batni umi ining wetenge sembok arba'ina yauman iku awal awale patang puluh nutfatan masih dadi nutfah ya masih dadi nutfah nutfah ku apa jekang masih dadi mani Ya patang polo dina zaman patang puluh dina kula lan panjenengan sami masih dadi manis sumaya kuno ala kotan. terus rubah maning pirang dina jekang patang puluh dina kedua robah dadi jenis arane ala ko. apa jekang ala itu sesuatu bintik yang menempel di dinding dinding rahim itu arane alako ana sing ngomongaken alako iku getih mangga iya pirang dina dadi alako patang puluh dina dadi patang puluh dina pertama dadi nutfah patang puluh dina kaping pindo dadi alako terus patang puluh dina kaping telu dadi mudho mulai wis berbentuk iya kan madademon mudho patang puluh dina batang puluh dina tambah patang puluh dina tambah patang puluh dina pirang dina tadi satu serang dina bakal satu serang dina ku pirang ulan pirang ulan patang ulan jadi manusia jero kandungan iku patang puluh dina pertama dadi nutfah patang puluh dina kaping pindo dadi kok patang puluh dina kaping telu dadi mudgoh ningkono dau dikirim roh Allah subhanahu wa ta'ala tur malaikat mudun memberikan catatan sira lahir ning desa Tegal Girang blok tamu tamu lawak bapane arane kien emboke arane kien kehidupannya gadange mekenen sing lahir di akikoi bapak tuane iya kan matu ning ngarep iya. alhamdulillah Lilung long singarane putu ora jare bahasa ne wong kandaka singarane putu ku abote kaya waktu emane mah durung tentu. Iya mah kono ya. Iya singarane putu putu ku abote mah kaya waktu emane durung durung tentu ngara baka bapak tua wis angel ning anak wani nyentak ning anak wani ngumbangi tapi bahkan ning putu keder nyentake dana bapak nih. Kader nyentak, keda anak, emboke Mungkin bapak nih mah kader gak anak dewek tapi emboke Iya, lah ya iya. ya tapi jang bapak tua. Iya, zamannya kanjeng Nabi, gua, sing yang metuning ngarep, ki bapak tua nih. Oh, huh, kan kang atau ya bokat niru mana, niru mana, noro, niru bapak tuanya kanjeng, kanjeng Nabi, tadi sing metu ngarep bapak tua. Ki. Iya 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 barang apa pengen ngundang kita iko barang ya mah gawe acara pelan wes akikoan iya alhamdulillah tadi bapak tuan yang betul ngarep bapak tuan yang betul ngarep pada waktu zamannya kanjeng nabi juga sama wadaat omong Abdul abdal mutali bawa bihatikal. bi hatikal wadaat lan ngundang omong oh kanjeng nabi siapa abdul Mu'tolib ning Abdul Mu'tolib lagi toak melilingi Ka'bah diundang apa putune lahiran fa akbala musyrian langsung pegot balik meng mengumah diangkat putune digawang Ka'bah diderakan dianjingaken ning jero Ka'bah terus gawe pesta Abdul Muthalib wa aulama wa atama wa samahu Muhammadan wa akrama maswa wa dadi ya nang kanjeng Nabi be ngundang sanak sedulur bengi kien alhamdulillah diundangi kabeh sore marhabanan nurkan karya alhamdulillah li marhabanan mangan kabeh alhamdulillah lila muga mugia anak dados anak kang soleh amin ya rebal alamin jadi ya kang dari titik awal umur patang bulan terus sawise umur bit patang bulan ditiupakan roh ning ketentuan dasar kehidupan manusia lahirin ning kene arane kian emboke kian bapane kian ning bumi kian terus raja ini awit lahir sampai takang langka semene miliar jadi wis ditentokakan kabe ayo kang yari wis ditentokakan kabe ya wis kang kari meneng bayas serok menengah Oh iya tadi cakap, iya tetap baik, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ni Kudu tu nda teka sami gawe males Tapi, tapi ketentuan-ketentuan saking Allah subhanahu wa ta'ala mau Adalah sebagai bentuk apa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kulak lantan jenengan sami dua pengeran, dua agungan, dua Allah kang kang wis bisa nentokakan segala enggak lo tadi gusi Allah lo ya lo nasib kuen arane kuen lagi rening neng kono rezeki ini anak semene jadi lamun ngadep gusi Allah gusti tahun maning kita gadangnya priwen sirah kita umani maning makenen 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 hebat beli pangeran hebat kuayang lamun kita dua pangeran terus kita lihat akon gusti tahun maning kita gadangnya priwen lah yang bu pangeran cak apa model kayak konon Luh makanya ketentuan-ketentuan takdir itu adalah sebagai bentuk apa betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. makanya kan diajarkan, kan dididikkan kan anak kutu dan lan dengan sami, apa awalul wajib alal insan makrifatul ilahi bil istiqon awal awal kang wajib diajarah kening anak butuh gula lan panjenengan sami apa kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala makanya begitu jebra lahir aja nana suara sejene asmane Allah subhanahu wa ta'ala maka diadani kuping tengene dikomati kuping kiwene aja digebrak-gebrak dikit kadang-kadang wong -kadang lain, dan turun dia dan ada niat tanpa dikebrak dia dan dibeli apa beli sawi sedih kan ngalor kan ngidul kan wetan kan ulon dia dan dibeli di beli akhir akhirnya dia gede ngalor ngidul ngalor ngidul baik lah ya iya ya iya karena, iya. karena pendonga gula lan panjenengan sami wong wong tua lah karena anak anak ikung kone bergantung pada kulak lan panjenengan sami kan tadi wong wong tua karena KB anak putu kulak lan panjenengan sami lahir dalam kondisi suci kalau mauludin yula alal fitro KB anak lahir dalam kondisi suci fa'abawa umma yuhawidanihi au ni benjang wong tua lorone ne arep kenapa anak ini. maka nih awal awalnya wong tua apa pasrahakan anak ke kulak lantan jenengan sami kongkong -kong dadi anak kang bakti dening Allah subhanahu wa ta'ala maka sing oli papat papat kakan bari dadi kaulane gusti Allah sampai takkan oli pitu Donga, maning ngundang Ustadz, maning ngundang kiai maning pragat jebra lahir diadani sedekaan bancakan hakikuan iya kan didonga kaken. yang menentukan sing menentukan akan didudukin entas kuen nih maksudnya kang iya begitu ngupat ngupat memitu memitu Hakikoh, hakikoh. donge gede diumbar bahan ya akhirnya ya akhirnya ya beginilah yang terjadi Ya kehidupan gula lan panjenengan sami anak butuh gula lan panjenengan sami orang kenal kalian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika gula lan panjenengan sami ado saking ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala urip beli bakal adem urip beli bakal ayam urip beli bakal tentrem kenapa urip gula lan panjenengan sami susah ya karena orang nurut ning aturan gusti Allah Nalikane menurut pengaturan negosi Allah ning bab mangan yang jelas aturan Islam. Wajah pajak kan kita mangan kanjeng Nabi Dawu mangan nasa nalikane ngeli mandeg gak sadurunge warab. Kalau manusia prinsipnya mangan nalikane ngeli mandeg sadurunge warab mangsa ngara geger lawu. Gimana? Yo kenapa? Ya karena bakal wong lagi ngeli di ya apa bega enak. Benar, udah kenapa sekian lawu kudu jejak? Karena durung ngeli wis mangan dikit. Iya kan? lah ya iya, ya, kenapa? ya. Karena gula lan panjenengan sami lebih percaya dengan ilmu-ilmu modern. Wong bengen, wong bengen subhanallah. Esok esok gula uli mangan jaman e gula cilik. Ya iya, kongkan -kong sedak, sedak gula uli mangan. Kau mangan e bedok dilatih sekian kewalik anak butuh esok kongkon sarapan kambi nah akhirnya, ya, akhirnya, rentan kehidupannya karena tidak terlatih wong bengen wong tua kulak lan panjenengan sami ki anak butuh kongkon puasa belajar dadi wong sengsara dikit adapun besok ke seneng malah tambah enak tapi bakal wis dilatih sengsara alhamdulillah bukti ning temu lawak yo ya kan ya wis dilatih kesengsaraan donge gede donge tua sengsara ya ora kaget santai-santai baik ya karena ya karena wis biasa sih ngawi cilik sengsaranya, iya bu ya boya. ya ya iya sampai tekan tuang anggar sengsara beli pengen bati beli pengen bunuh diri bener beli Soal <tuh> lamun sing cilik enak ya mangan apa bae Anak duit anak ini, kine ana dua bangkrut stres beli stres bareng kin shampian, melarat singawi cilik tekan tua stres beli mulai wis biasa kader nah ya iya gula lan aja dengan sami dilatih dengan kesengsaraan ing dalam kehidupan esok stop aja mangan arane puasa sedawu tapi itu nggak ada dalam ajaran agama Islam eh kin, kin latihan ya hadisnya mana eh bakang gulati hadis yang puasa ki macem-macem macam-macam yang ake puasa nyaran loh sing laka Quran laka hadis ya masa iya jek kang sok di tenana nanti jek kang bokap beli ngadel marak di ng rumah sakit periksa di rumah sakit aduh jek pak sampian ki kudu di operasi sukiki terus hari ini sukiki operasi oli beli mangan kongkong -kong apa anak beli dalile serap iya tadi jenis iya itu kan jenis puasa pelatihan untuk kesehatan kesehatan. Wong wadon pengen tambah ayu, pengen tambah cantik, puasa arah diet. Jenis puasa itu. Halo? Iya, singarane diet kan belum limangan ake-ake, jadi puasa itu, itu. Puasa mangane buah, buahan an arane diet loh apa urusannya diet dengan kecantikan ya kan diet kan bari langsing kecantikan seorang perempuan kan bergantung postur tubuh ngusapira ayu nih bakawi awake wis kawi tong masih ayu beli ayah 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 punten semuanya kekunku lah ya iya makanya anak puasa arane diet itu untuk apa supaya awake langsing mangane aja ake ake mangane buah buahan ana beli dalile jadi kita makan Nih, ketika gula lan dengan sami uang bengen ya kan ya ngelatih gula lan panjenengan dengan sami kongkon sedawu itu adalah sebuah pelatihan masih cilik sedawu tekan bedog rada gede nancak arane puasa kembang waru buka yang bakal kembang waru muram Iya kan jam papa jam lima bengen kunco skin masih ada beli latihan makan. nah kang beloli kin aram kin bid. yang orang ngerti. Itu adalah pelatihan melatih anak putu. Sedurunge puasa nek kuat sedina sebeduk dikit dilatih arane puasa sedawo. Kalau latihan maning sampai tekan asar. Kalau latihan maning dau tutup sedina. Iya, 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 hubungan macam kang laka segan itu masalah sega. Iya, dudu masalah sega masalah pelak pelatihan. Lho kenapa? Karena buat tengkan warak enggak dekakan otak oh, i goblok. Lho, masa je eh bakal wong buat ngeli, cungur landep kuping landep. Masa je kang bukan beli ngandel jam setengah siji weteng likik ngelimangan seberang kanan goreng bawang ki mampu sungguh iya kan tapi bakal wetenge war mampu beli orang lah ya iya makane nek makan nek gula lan dengan sami puasa niku dilatih lah kan gak usah pak sing tuang tua dikit terus ditularakan mang anak butune loh kok bisa makanan eh ketika kulak lan panjenengan sami dalam kehidupan dicontohkan dening para nabi nabi nih Allah subhanahu wa ta'ala nabi siapa aja kan terutama sing paling ngake cerita anaknya kan nabi Ibrahim alaihi salam dulu nabi Ibrahim anaknya nabi gabe iya iya nabi Ibrahim anaknya nabi gabe anak pertama arane Ismail nabi duduk Nabi anak loro arane Ishak Nabi Duduk. Nabi Ishak dua anak arane Yakub putune Nabi Mani Yakub dua anak Yusuf Nabi Mani Iya kan Yakub kan anaknya Rolas sing Yahuda nurunakan kaum rombongannya Yahudi sing Levi dua putu arane Musa alaihi salam Nabi Duduk Nabi kabeh. kenapa? Ya karena bapaknya bener emboke, bener kenapa nih ini anak butuh nih makonun? ya bapak nih makanan bokeh makanan sih ya tadi ya dalam kehidupan gula dan panja dengan sami kan bisa anak contoh KB, bakal bapak nih bener soleh ya emboke soleha berarti contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam bakal bapak nih bener wadone karpe dewek anak aja kan contohnya anak siapa Nabi Allah Lut alaihi Salam, Nabi Lut lanangnya bener. Waduh, ini ngamprak, Boy. Le ya iya, Leia iya. Bakal waduh ini bener, lanangnya karena PDW. Anak contoh, anak, lo siapa? Fir'on. Fir'on iya, mau cakar PDW. Rabi Siti Asia. Iya, iya, wanita yang soleh. lo bakal lanangnya beli bener, waduh ini beli bener. Anak, ya anak, lo siapa? Abu Lahab lah nange ya musuhi kanjeng nabi murabine ya jahat jahat bisa lu tak dia bisa anak contoh ya kabe lah terus ya ini sekali gerayangan apa ya rumah tanggane sambian kaya siapa bahkan sing lanange bener batu neng ngamprak amprak bayar berarti nabi lot ini seorang perlu kanda gerayangan beda ya ya Ya, iya, ngulandangi bener sembahyang baik wiritan wadone nih nganjal Nah, ya yo, pijer tiktokan be, senam semua udah ditutup senam ki. Ya live streaming. ya karpet beli. Ya mau nih ngelatangan bayar di live di Facebook mah. Iya kan, iya kadang-kadang kan konon. Oh ya senam, wadun wadun pada apa salah? Oh, ora ora salah ora apa. Cuman kan di tempat yang tertutup, bahkan tempatnya tertutup aja streaming. Nah, cukup, mah ia ya, dia bakal di streaming kan dia ya, mau nega jening ceromani dari lapangan bagus. Nih tu di tonton bong sepirang, bilang enggak di senam di tempat yang tertutup. Karena tubuh perempuan itu adalah aurat. Maka silakan senam asal wadon kabe neng gedung apa ini ditutup aja siaran langsung. Kau mau senam ning cerok gedung siaran langsung. Ia ya, mau nega jabang lapangan sekalian. Daya iya, daya iya, kena iya, kan kon, iya, iya, lanangnya bener, waduh, nek, arep, eh, nanti, tapi salah aja, ora, ora salah, beli kena wong wadon salah, tetep, beri wen, wong lanang sing salah, mas aja kan sok, di ping akan pira bayung, wong wadon jaka lawan baik, ning laki kucu, bakal ora duit-duit, iya, sebat, iya, memang hake wong wadon, Nah, ya iya ya kita jaya uang lanang dijaluki duit ya terus bakal blining sampeyan indane oli jalukin ning laki ning wong ya iya nah, ya iya jadi salah ya ora ora salah memang kewajibane wong lanang napakah i wong wong wadon ya dadi nglawan nglawan karena ora nak nafkah. Ya tapi saya sudah bisa menafkahi istri saya. Ustaz jamin jaka. Tapi masih melawan baik. Sing salah siapa? Yang tersalah lah Salah eh. berarti orang bisa didik rabi. Jadi orang wadon beli bisa salah. Tapi ya wis tak titipaken ning kiai, kongkon didik, kongkon ono kiai kien, kiai kien, kiai kin. Ya kebutuhan tak nih kabeh, tapi wong wadon masih karep dhewek, nglawan bae, akan duit, wong ngamprak mana? Mana? Sing salah sapa? Ya ngersalah wong lanang. Salah e jek salah milih rabi. Dan makan, jadi sudah ada contoh, sudah ada contohnya. Bakalan aneh bener, waduh karena PDB, ya Nabi, Lot alaihi salam. Maka, waduh bener, lanangnya karya kanan Nabi on Waduh jam iya, ini sholat wiridane, sholat mengtajuge, solat nggal bengi illallah 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 jam 12 mesti nggo peki tasbih illallah illallah rabbina ma, lakine mandau balik slayang slolong lawang hmm. iya, iya iya ya nang ora sing ngunung iki saengglate ning wong digene gekine men iki kemecelingak celinguk meneng wa weruh kadhereng manusam ngunung mah iya iya ya contoh ya kan ora siti asi sih iya laki ini enggak kan bocah karpe dewe malah aku jadi pangeran pengeran Fir'aun? on ya, iya makanya makanya gula lan panjenengan sami bersyukur Dua pangeran Allah Subhanahu wa taala kuwayang lamun Firaun sida dadi pangeran wah kaya ngapak jagat mati Firaun ya lak pangeran arane arahnya. Lah ya iya pangerane Nabi Isa alaihi salam Nabi Isa nabi masih ngelimangan Wah ya kita ngadep kok aja Gusti mangan makan dikit La ilaha illallah Makanya makanya dikenalkan anak putu kula lan dengan kami. Maring Allah subhanahu wa ta'ala kang wasani alam Kabe kang wis ngatur kauripan kula lan dengan kami. Semuanya secara otomatis dan tidak pernah melibatkan manusia Ya, nah, nalikane Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken sampean. Apa sampean pada melu gegawean? Halo? lagi Gusti Allah gawe sampeyan ke Gusti Allah gawe tangan apa di kamelung rewang di pasang jeriji. Oh orang kan, wis wis jelek di gawe neng Gusti. Allah tangan wisana sana jeriji nih, cungur wis ana, bolongan neng Gusti Allah gawe bolongan cungur ya mengsor. Maksudnya jangan, ilok beli dikam bayang akan, lamun Gusti Allah gawe bolongan cungur ada dengak. Iya bolongan emang kang, sok ukurannya kerepot tua, anak udan kudu ditutupi. Iya kan anak beleduk ya kudu di rapeti. Sekian gusti allah gawene otomatis, cungur bolongan emang sor, wis mengsor di saringan pisang. Saring, iya kan rambut cungurku saringan, malah mulakan rambutnya belebes baik pun lah ya iya, ya kan laka saringan, ya lalarki ki mancing lebay. Mungkin karena anda rambut bisa mancing beli. Beli bisa nyang, kol. Nanti kamu beli tekan kono mikir kembali apa aja rambutnya. Eh saringan kuno wa. Bari bladuge aja pada. Mancing gusti gus ya Allah gagawian gua otomatis. Orang gampang bubrak, beli kayu gawiannya kita. Gitu. Gusti Allah magawe serengenge. Awit pertama kali gawe sampai sekin, ana bubrake beli serengenge. Ilok beli rada telat mangkat ya serengenge. Orak begitu jam enam yang dong. Begitu jam enam maning ya suruh itu konsisten. laka pengumuman besok serengenge rada mangser. Gusti Gusti Allah sih gawe oh tomatus gawe ini menusa. Listrik gampang mati lampu eh ya. Ya iya, ya pemaning banyu ledeng ke betul ku puluh 30% butek letek. ya iya ya wis si, ya si anane mekono lho ya wis alhamdulillah. Ya nanjak ya wis rok nanjak tau, layar nah, protes protes-protes priwin wis ditanjakaken. Ngore digawa rapat ora pedikane ora ya. Ya wis nanjak jakam telung ya wis wis nanjak ya wis priwin sih <tuh>. ora. Ya wis tinggal terima Ya itulah bangsa Indonesia. Iya, warilok protes. Ya, kubu protes mau awan. Iya, untuk merubah undang, undang-undang tanjak nama neng. Ya, kira-kira sangang tahunnya moga moga dia ACC baiklah. Amin ya Rabbal. ngalamin bari rada suwe-suwe dadi kuwuku sangang tahun sangang tahun ya. Iya alhamdulillah ya lamun di ACC ya beli ya wis kada nerima Pak berarti bulan Pak ta, akhir tahun kin kan pemilihan man murah. Ya. ya alhamdulillah Lila, iya deh sih kan, Gali paning maning, nenek, bayi, lagi, -lagi kan bayi, kongkon kenal kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kang dadek akan segala galanya ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Gusti Allah ya orang butuh apa apa, wah Gusti Allah gawe bumi, apa Gusti Allah butuh bumi? Orang, Gusti Allah gawe langit, apa Gusti Allah butuh langit? Ora. gusti allah gawe angin, butuh angin, ora, kan gue siapa? Cakangu menusa kabe. bumi diciptakan cegang gue menusa, gusti allah mau orang bumi yang maninggauru, gawe angin, apa gusti allah butuh angin, ora, cek menu, menusa, kadang-kadang menusa, nek kongkon syukur ning nikmate gusti allah ora ya ora. am. Um. Uh, makanya makanya dielingakan singa panjaka ya, singa awal singa wit jabang gulak lan panjenengan sami ya ngongkon anak putu gulak lan panjenengan sami kenal maring Allah subhanahu wa ta'ala maka dasarnya jaga, ya, kan? ya dasare sing tuane dikit dari bocam ya tergantung wong tuane. Kenapa? Karena posisi anak kayak gula lan panjenengan sami itu punya daya rekam awit ning jero umur mulai patang bulan, limang bulan, ki anaknya kaya bisa ngerekam. Bakal bapak tukaran baik. Ya pinter umbang-umbang gede ini anaknya. Jadi rekaman, rekaman jejak digital wong tua itu sudah terekam nih, anaknya, anak makanya begitu dua anak stop kemaksiatan orang boke orang bapaknya ketika sampean masih gawe kemaksiatan nalikan wis dua anak berarti orang emang nih anak. Loh, apa urusannya aja kan? Kejahatan yang kamu lakukan dalam kehidupan, kemaksiatan yang kamu perbuat di dalam kehidupan, itu akan berefek kepada anak butuh gula dan panjenengan sana. Masa aja kan sok beli ngantel. Sampai jadi uang tukang nyolong, terkenal tukang nyolong. Dua anak, kena imbasnya. Dolanan karo batu wong uang tuan ngomong aja parak-parak pun. -parak Bapaknya tukang nyolong bunko. Kegawa beli anaknya kegawa, jadi kejahatan wong tua bisa nempel ning ning anak mboke jangkrak ngol wong ditukari kabe dua anak wadun si jimang sapa yuwa ya kenapa yang ngeper ngeramare ada bocah lanang demen gua warang bokeh sama aja lamarakan kita wis gede kini mah karo sapa karo anak kun ya Allah nang aja karo kuen beli kuat sama sama dua boy, besan model kayak konon si beli lamar Berarti ada efek, ada imbasnya enggak perbuatan jahat kita wong tua. Nah makan, ketika gula lan panjang dengan sami, anak maine beli mandek mandek, mabok beli mandek Berarti akan mewariskan kejahatan kepada anak-anakmu. Jadi bukan hanya tidak sayang dengan dirimu, termasuk kamu tidak pernah sayang dengan anak-anakmu. Bukti nih, ketika kamu sudah punya anak masih melakukan kemaksiatan apa maning lanang wadon sering tukaran subhanallah ketika wong wadon nafsu lagi lakine ya kan dalam kondisi menyusui susukan anak ning sing emboke disedot ning anake itu akan berubah rasa kenapa karena lagi emosi peredaran darahnya akan naik pompaan jantungnya akan tinggi Air susu yang keluar itu bercampur dengan hawa nafsu, nafsunya nempel. Kok bisa ya, kan? ya begitulah makanya gula lan banjar dan hancamie. Ketika pengen duwe anak soleh, ngomong gampang. Tapi bagaimana menjadikan anak-anak kita soleh? Jangan pernah menuntut anakmu -anak menjadi soleh, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Bapak pengen duwe anak bener ya bapaknya dikit sing bener. Bisa aku aja mabok mabokan Aduh. Ya, bapaknya mabok baik. Begitu. Ngeleng. Ya no, ini mah iya. sejahat apapun orang tua. Dia tidak mau anaknya ikut. jahat Bapaknya tukang mabok. mangsa ngarah duit cita-cita. Anaknya kita harus lebih hebat maboknya. Anak beli semua konon, Lah kebagian bapaknya tukang mabok. bagian bapaknya tukang main. Bagian bapaknya maling. Tapi tetap mengharapkan anaknya menjadi anak yang yang soleh ya 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 mau prevent sih kejadian mau konon -oh, ya ya iya ya tapi apa ketika gula panjang dengan sami mengendaki dua anak-anak yang soleh aja nuntut anak dikit Singawak kita dikit sing diberesi didandani kenapa ya karena anak yang ngeleng dalam siapa dalam ngebong tua baka wong tuane sering nyungsep ya anak Kayak gampang nyungsep maka orang tuane ini orang-orang nyungsep Terus ngokon anak nyungsep Ya bapaknya beli nyung nyungsep nyungsep bacan Jangan ngamun diwalik Ya keder jawab Lah makan makan Ya ketika kulak lan dengan samin Didik anak butuh kulak lan dengan samin Berma dari mana berawal Saking kulak lan dengan samin Ikan di diwong Wong, wong tuane contohkan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu harus dilatih. Harus dilatih, harus dilatih. Sebaik apapun, ketika tidak menjadi sebuah kebiasaan, bisa menjadi keributan. Masa saja kan kebaikan dari keributan, ya sok baik bakal beli latihan. Bisa ribut, bisa. Contoh aja kan contoh. Ketika kulak lan panjenengan sami manjing umah. terus uluk salam, saya mboten. Bagus boleh? Bagus kan? Tapi orang terlatih kan? Mancing uma dhewe kilok uluk salam. Oi, Halo, oh, orang bludus beludus weh, ada rumah umai yang mereka ya, lah iya, mancing umai wong kadang-kadang mus -kadang kendal mau, eh, lagi apa kini Iya lah, kak asalamu, alaikum. makanya kudu dilatih asalamu ya kudu, latih, Ya bakal beli latihan, eh, bisa geger. Peragat ngaji dinamanya kelingan ngomongannya kita jare kang Hasan Wahidin bakal balik mancing umaku asalamu, alaikum akhirnya anjing mau ora ketok lah tok 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 assalamualaikum rabi neng pawon waalaikumsalam iya laku kekeruskin melayu grata wayeta kangar pelak ini lo iloh lo iya kenapa ya karena tidak terlatih tidak terbiasa makanya kebaikan sebaik apapun ketika tidak terbiasa akan menjadi aneh makane aneh gula lan panjenengan sami kebaikan itu harus dibiasakan ketika sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan nanti kita akan bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif ketika orang itu bisa berbahagia dengan hal yang positif maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan jadi ini wong gawe maksiat kenapa karena uripe orang bahagia Kenapa wong mangkat bang Karena pengen bahagia. Kenapa pengen bahagia? Karena nih ngomanya kan orang bahagia. Akhirnya bisa bahagia bahkan yang warung remang-remang, bahkan yang diskotik, bahkan yang tempat karaoke. Tapi serok nih kene, Bahkan bisa berbahagia karo kabanan, bisa berbahagia karo ngopi bareng, bisa bahagia barin deleng bola, sepak bola, Indonesia, Vietnam, siapa tahu potel maninga. Iya kalah orang kan? Iya. Bisa disebut sekore isin dah. iya, ketika kita bisa berbahagia dengan hal-hal yang positif, lalu untuk apa mencari kebahagiaan ke hal-hal yang negatif? Makanya iya itu harus dilatih supaya kula lan panjang dengan sami bisa berbahagia dengan hal-hal yang seder sederhana ngopi bareng ngadu bako bareng kanda bareng uwon sing gawe iblis putak ya iblise mau wis ngincer sing sore ayo mangkat ayo mangkat ketemu karo batur e akhirnya ngopi bareng kanda bareng lagi cilik nyolong uwon nyolong uwon sawengi wengi Akhirnya beneren nonton beneren ngamprak beli ngamprak ngamprak ya iblis bli kelabakan darah yang gagal maning gagal maning san insyaallah ya Lah ya iya makan kebaikan gue beli kudus sing hebat-hebat lah kita wong temulawak menghitung ngitungi tikus bisa kebaikan. Wah, masuk ngitungi tikus. Ya kan begitu sampean ngitungi tikus sing liwat ning wuwung ki loro, telu. Dengan anane sampean ngitungi tikus kan beli ngerasani wong. Bener beli? Iya kan? Sampean lagi ngitung, niteni tikus, ngitungi tikus, ngerasani wong beli. Beli dugal ning wong beli dendam ning wong Berarti saya mboten. Nah, maka ada dadi wong Islam ini enak bagus kabeh. Alhamdulillah. Urip ya bagus, mati ya. Bagus lho ya kan dongane jelas. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin Wajalil ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, dadekakan uripe kita kanggo nambah amal bagus. Dadekaken matine kita kanggo nyetop amal jahat jadi urip bagus mati bagus maka nih walau bebas kan akan majid kan mau eh, nona sedulur kabeh, kang hadir teng riki niki saksi nana niki majid saya iya kan mau niki majid saya saya kok nona ya, ya siapa tahu nasi jelek dok embu jelek beribadat ngurusin mati mabok baju majid saya ini je bagaimana? Ya, ya kan anak ilok yang protes mau konon. Oh, lebih sih si Jokun. Napa? Bu cokun, kumain ku main baik, mabok baik. Tapi begitu melepas akan baik, saksi nana. Niki majid saya, saya. Oh, protes ini kita wong. Apa je kang mau konon? Ya kenapa konon yang ngomong boten saya? Ya keder je kang uangnya saya kabeh. Kan? Ya, iya kan? Iya iya. Iya kesuk semprotesa. Niku boten saya. Tapi jadi sambilan? Ya saya. So, loh. Bu saya mabok baik aku kan? Iya bagian mabok baik, bagian main baik. Lu kenapa aja kan saya? Ya kan wis mati. Begitu geletak mati, sukiki mabok beli bocok inti. Beli, main beli, beli, gawe ruwet beli. Berarti saya yang Oh wes, ya, tenang bet, kerewan waktu hina. mah. Dia ya iya, ketika lebih lepas akan main saksi nana sedulur kabe, nikah majid saya, saya. Duh, kenapa saya? Ya karena begitu mati, man deg amal jahat yang beli main, beli mabok, beli gawe, ribot. Sok masih urip. Ya main maning, mabok, mabok maning. Ya tadi urip bagus, mati bagus. Makanya dididik. Duh, kenapa? Karena menu sama pada akhirnya bergantung dasar. Bahkan dasar bener taruhan yang di bener mangsa burung. Tapi bakal dasare orang bener, taruhan yang di mangsa bener. Maka dasar wong bener mah jenguk ning perapatan. Ya bagus. Lo kenapa? Ya karena akhirnya nulungi wong. Kenapa? Ya karena memang dasarnya bener. Tapi bahkan dasare orang bener menengani masjid yang entok kotak masjid. Jadi itu menusa mah tergantung dasarnya Maka memang dasarannya ki bener. Ya akhirnya bakal nanti bener. Tapi bahkan dasar orang bener yang ning dibayar ditaruh orang orang bener. Kiai mangkat kondangan, tekan kono organ tanggapannya. pas Kiai tekan kono dalam kondisi sholat tuh di organ kemari. Kiai lagi mangan, begitu mangan uruk organ mulai maning, dongol penyanyi. Ya kon wadun onre cokok yang apa? Yang mata mata Kiai. No, mata kiai jaka, ya mata kiai mendelengnya kiai apa? Makhluk Gusti Allah ya Allah, menusa daun deleng makhluk ke sampian, pupu nebae, wong wis geger -ge kabe, kuayang lamun menusa kien, deleng wajahnya sampian Gusti. Jadi sini bayang akan ke Gusti Allah Tapi bakal endas endas ruwet, yang delengnya pupu ya Allah, pupu nebae semono, kuayang bala sana beli. Iya aku tekan balik desa seorang pikiranku. Lah ya iya, ya, ya karena ya karena memang mindset pemikirannya yang berbeda. Dulu kiai ya kiai mendeleng apa baik sing kesambung menggusti Allah. Oh, loh. Makanya kia itu karan orang rabinnya malah gemuk, ya. tumbangi rabinnya. kenapa? Ya karena sing kebayang gusti allah. Mau suka <sumur> waduh. Oh, oh, apa? Orang kalau mengkaya, orang kalau menggawe, pasti anggar Kita sing repot, kita sing bebaso, kita sing luru tangan. Wah ya betak maning ya, laka maning berase. Dumbangi kaya konon. Ya kiai magemu karena sing dideleng gusti allah. Lu kenapa ya kang? Ya karena bayang makan mah. Ya allah. Subhanallah, wah uh, gitu Rabi sewat di Subhanallah Subhanallah. Ya Subhanallah kan kagum hebat bener. Gusti Allah gawe makhluk model kayak kaya gini akhirnya nafsu beli pak, mangsa nafsu apa ya, kan dalam negusio, rabi nengumbang itu tata tuet, tata tuet, tata, sing lanang subhanallah ya allah, hebat temen gusi sambian gawe makhluk model kayak kayaknya, sewot sing ngawit esuk tekan sore kan, iya laka pegot, pegot, bayangin lah, lamun rabine kita gawean cina ngedrop, baterai kok, mungkin makarna gaweane gusti, allah ngedrop beli, beli malah tambah sore tambah tiang bisa wah cangkem ini cecet cecet cuek. cecet -cue. apa? jengak jenguk jengak jenguk kita asing pegel kita asing sawah ngoyos wajah balik pepian durung, mana sih ngentasi iki delengen ya Allah segak agar kari colok ya bati iya iya tapi bakal bakal sing dideleng Allah subhanahu ya alhamdulillah Lila hebat teman Gusti, gawe makhluk model kayu kayu dan cangkem bisa penyak penyok penyak penyak. Ya orang potel potel kalau ambek Iya iya lama iya lama gawe Cina ke prata lambek yakin Iya pasti prata prata. mungkin magusti karena gawe ane ya Allah hebat teman sampaian gawe makhluk model kayu kayu bisa baris sewot. Ya, aku bakal mulai sewot, lu wadun. adun cerdas. Das, aja karo menusa. karo bisa kan ya wa bakal lagi sewut iya jagagis wong pelang jengok anaknjengok dewe entasi pePN enk liwat diajak kanda en toh enakaksiila si tok Iya, ketinggal kari cor, kari cor, benda ke sapar, benda ke sapa kari lepe, lepe ya tog ya. Iya kita meyakosi kasih tog, esok esok ngoyos, suaya balik ngoyos, jaga tegri kesi ya bating tog, lah kasih ngentas ngentas ya cang. Iya anak entok ya diajak kanda, ana ayam ya diajak kanda, ya ya murip gue nak sirah ayam ya, wah ya, ya. Oh, ya sorry ya kari mancing bang, ya iya iya. Makane makane uripe kula lan panjenengan sami dididik kongkon kenal kalian Allah Subhanahu wa taala terutama terutama kanggo anak-anake anak kula lan panjenengan sami. Ketika anak butuh kula lan panjenengan sami kenal kalian Allah Subhanahu wa taala yakin wa uripe adem. Uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa? Karena orang lo kesirian wong sejen. Kok bisa aja ya kan? Ya bisa. Kenapa? Ya kan derga KB wis diatur. Gusti Allah kun rejekinnya semono. Kun rejekinnya semono. Sing bagi rejeki. Gusti Allah. Lah terus. Yang baka Gusti Allah sing bagi rejeki. Mangsa ngarah kesasar. Jadi ini dugal baya. Kenapa? Karena seperang sing bagi rejeki. kikubu Akhirnya kan oli, kan oli, kita beloli si priben, saking duduk dulure kita mah. Akhirnya, ya akhirnya salah kan kubu, padahal ya kubu ini kederi loh kaya ke gimana. Duh kenapa ya? Karena pengen pengennya kubu ya kabe oli kabe, cuman kan data sih gak sing pusat. dipusat. Kubu tinggal karin jalan akan, setelah dicek, kinsugi coret, kinsugi coret, diganti karo kinsing larat. Tekan kanan, beli dongol datanya re, data pengen manding dongol re nggak paham permainan mukonon mah nah, ya iya, iya. kau selalu berusaha ya tapi kadang-kadang sing sugiye baik begitu oli BLT oli bantuan anak beli bu sing mengbalas desa bu kita kisah yamba mobil dua motorek dua mang sama si oli makanan anak beli sing balak nau wo. aila kau wo, oh. ya allah ya kau iya ngantri ini jengak Ya kalian beli sing mangket ngantrine motoran gelange dinggo dodok ngantri jengak jenguk waya tanggane metu dongol lagi apa jeji, ya allah kaji pisan sih Ya makan kadang-kadang gula -kadang aja sami jaman akhir jaman akhir modelnya kayak konon wah menu wis ora itang ora hitung dari mana dia mendapatkan harta apa dari jalan yang halal apa dari jalan yang haram? Wis ora peduli wah sing penting duit sing penting duit. Kenapa? Karena perangsaane duit adalah segala galanya. Saya bisa berbahagia dengan duit dari siapa? Apa bakal wong sugi duit, sugi mobil, sugi sawah, apa uripe pasti bahagia? Ndurung tem tu. Masa sih jakang sok bokat beli ngandel ngake conto wae. Lah sapa iki delengen TV. Sing rompi oranye tulisane KPK kebote sugi-sugi kan. Ka? Sugi beli. Sugi kan tulisan KPK rompinya orangnya? Bahagia beli. Ya orang nes bengal Iya kan? Lah iya, masih penasaran. Ya sok doyo dolan. menteri ja Kang, aja ado-ado mitra bidasari pu. Manjing rumah sakit mitra ning kelas VIP. Sing manjing kelas VIP wong larat tabung sugi. Bahagia bu. Malah sing niliki wong melarat melarat sing bahagia cekakakan sing niliki. Iya kan? Sing dirawat bahagia bu. Nah, wakaji sawa yamba sawa pirang-pirang, ibu nyampol iya kan, oksigen ini jongor, orang cari ini beli niliki, dok dok assalamualaikum, waalaikumsalam dongol, ya Allah si. sing nangis kakak aja kan, ya? cari ini macengar enak siram bagi nuradwi apa-apa makaji matilungan Ayo sing bahagia ki sing sugih ta sing larat teh. Hmm. Oh, Ngosining ruang VIP buah-buahan sepirang-pirang, sing mangan ki sing nongoni teh sing larane. Sing nongoni sing entuk nakul kulkas. Ya? Laya iya. Lah ya iya, Jadi kekayaan, kekayaan bukan jaminan kebaha. kebahagiaan. Bahagia sing di. bahagia ku anane ning ati lan pikiran. Baka atine tenang, pikirannya tenang, uripe bahagia. Dua ya duit pirang-pirang, baka atine ngejolak bay, pikirannya, ngejolak bay, orang tenang-tenang. Akhirnya, akhirnya orang duit duit putak, duit duit putak, ake duit eh putak. Ya isro baik di Ora orang duit duit putak. Yo ya, ya, kan ya, orang duit duit anaknya bayar belanja, ledengnya kudu setor, listriknya kudu putak beli. Orang duwe duit putek duwe duit putek oli BRT belum bulan di dadak -dada nasi jika ya. iya sangat liur iya semono oli duit deh iya putek bang di dikit sing di Saudi anak bang Mekar anak Sarea anak bang Etekewer bang Selasa anak bang Rebo anak bang Kemis anak ini dikit sing ditebok jadi dua orang dua, duit putak, dua duit. duit dua tambah putak. dah dua, dua teka dua duit dua, dua nyaur dua puluh iya duit ribu dua puluh teka blados mana encang gak rezeki kita nyelang dikit kian nyelang kian nyelang putak beli akhirnya orang dua duit putak dua duit ake duit te ya memang tapi bakal wong atine syukur dening Allah Subhanahu wa taala urip laka putek. Oke, ora duwe duit, duit ya wis sih. duit disyukuri alhamdulillah. Dadi duwe duit, duit alhamdulillah langka duit alhamdulillah Lila. tekan ilang duit alhamdulillah Gusti berarti sing nemu uwen rezekine Bokat kan sing lagi butuh. Adem wa. Jadi urip beli mesasa sasa baik, bakal gopekan ajaran agama. Eh, selam duit duit saya ketemu ake ake. Kenapa? Ya karena bakal wong Islam. Urip kumung sedina kader suki kiki mati. Maksudnya kan, siapa sih jamin suki kiki kita masih urip? Mesti ngarane mati ki, Subhanallah. Wa. Orang bawa ketemu gletak gletak. Beli kutu tua, wah sing nom gaya pirang, pirang ya sing tua meja atake ya nunimah. Ya iya. Siapa yang menjamin besok kita masih hidup? Dan Islam ngajarakan, wis uripe kita kimung sedina, sukiki mati. Nalikane manusia mikire sukiki mati, nggo pe kise ketemu ake beli. Ake kadher sukikine mati, wis bae lah. Ternyata sukikine masih urip alhamdulillah. Duit saya kata maning, ake beli. Ya ake duit. Saya kata ake, satu sebo ake. Tapi ketika uripe kita perang sana masih ada, aja gak peki satu, aja gak peki sekat, Gak peki duit sejuta, ya kurang, setor kuen, setor kuen, setor kuen, ya pira baik gak kurang. Kenapa? Karena rancangan uripe kaduan. Jadi jekang, ya bakal Islam ngajarakan uripe kita sedina, sukeki so, gadange, gadange mati, makanya ya wis, duit-duit sekat, ya alhamdulillah. Lila, makanya gula lan panjenengan sami belajar syukur datang nikmati Allah subhanahu wa ta'ala dan itu harus dilatih maka beli dilatih ora oh, bisa latihan aja kesirian karo rezeki neng batur coba belajar ngucap begitu anda tangga tuku tipi ngucap alhamdulillah tangga harap wis kuat tuku tipi berarti mari nonton menit. Eh, kita ini kan adem orang lah nonton mah orang risi dengan tok wedang sih bakal nonton ku wedangnya ku dua anak kopi jaburannya jajak bakal laka ngomong kasi, nonton tipe kene malah wedang wedang kau akhirnya tuh kuti pidek ngucap alhamdulillah adem sok hati mukono pun kun mayaw, anda ada tangga tuh kuti pia ya, investigasi takon nanti tuh kunya kredit takontan kunutuk kunya ku Iya. Ya ya kaya sing dikandanane maning kaya culun mencelak, bae mana. Sira ku di ngendi jetipiko? Ah lu jetuku Apa kredit ora oh, Raja kontan mung second. Dina maning balik maning. Second je kana. Ana ning si sing mokon Oke. Okay. Wis bari krungu tuman menusa kaya kono. Entah tangga tuh kusin tuh kutipi tangga sing repot dewek. Kusi bulak balik bujak gaji beli anak tangga tuh kutipi ngucap alhamdulillah tangga wis kuat tuh kutipi berarti mari nonton menene enak sepi bakal anak bujak pun nonton menjerit jerit bay orang anak ya. Oh waning dalamnya sinetron wah wes yo keger bay Ribet ribet bay maka belajar ngucap alhamdulillah anak tangga tuku-motor, alhamdulillah Lila tangga wis kuat tuku motor berarti mari nyelang motornya kita. Wis eh, enak, motor bakal nyelang ori lok mbeng sini bocokun. Iya, adem lihat ini. Adem, un mana tangga tuku motor sesumbar tong tonang motor apa kredit kader ke. Patang bulan gak tarik dealer maning paling kekun. Iya, ya harapan ya, ya, kredit harapan kontan urusannya siapa? Iya, ya kadang-kadang menuju aku ya mekonon ya SMS. Apa cekang SMS? Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Akhirnya ya akhirnya susah uripe gulak lan panjenengan sami. Islam ngajarakan tidak seperti itu. Makane belajar kenal karo Allah Subhanahu wa taala dididik anak putu gulak lan panjenengan sami diajari nang sing upai rezekiku Gusti Allah Bapak bisa semene direjeki ning Gusti Allah, emak bisa semono direjeki ning Gusti Allah. Seneng asal Gusti Allah e padha nang kabeh dipai rejeki ning Gusti Allah. Ketika anak butuh gula lan panjenengan sami kenal karo Allah Subhanahu wa taala subhanallah. Adem, ayem, tentrem tur diangkat derajate oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka apa bekal yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kula dan dengan sami yang awal adalah bekal iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanam keimanan diadani kuping tengene dikomati kuping kiwene waya gede didik anak putu kula dan dengan sami kongkon belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala ning tajuk giring madrasah digiring kadang-kadang sing tuane luwi penting akan sekolah SD SMP madrasah ketriwal triwal wadahal ya padahal subhanallah yang paling penting pendidikan agama ya tapi ternyata gulak lan banja dengan sami ini pendidikan agama ora iya orang bakar rapat SMP mau boge pating berisat bakar rapat madrasah ora iya orang iya malah jejekkan jari lakin mana sih sing rapat Raui. ya kita ni repot dia ya, bocah, anu iya kari gawaan be bocah. Akhirnya bakar rapat madrasah kayak posyandu kok, bocah lembut meluluk. Iya, beli. Ya, iya, apa maning bakal madrasah patungan, posi lelot, bisa bayar. Gede beli apa beli? Kataman gede kataman, bah, Subhanallah. Ustadz yang ngerancang ki bo, jaka taman ki anak bocah seketi ki harapan kataman kira-kira meriah iya kan nangkap kian pasang kian pasang kian jadi bocah siji patungan dikenakan wong siji ke sejutaan setuju beli bu setuju beli boro-boro celetu kayak kuapa boro-boro ngomong setuju goro-goro ngomong beli celetu kayak ustad hari luru batik wajah kayak kayak anak ning kene sing ngomong mekono niku. Akhire nang kedre ustaz ya wis sing direng-reng maning kin potel kin potel orang nganggo drum band orang nganggo kien. akhirnya akhire jatuh pirajetan 500.000 wong siji. Eh, parine kebeli semono aja sekintal. Papat papat pitu bolo. Iya e, papat pitu. Ya Akhirnya ya akhire ya wis kurangi maning kini ustaz akhirnya jatuh bocah si Ji kena nepira, wih jerong baik. arep nganyang maning ke ping telu ki ora jadi setuju buatan, setuju gak beli kontan bayar ya, ngicil sura sepuluh rong puluh telung puluh, waya prake manggerorah lunas, kuiloh ya Laya iya, ya iya bakal waya urusan madrasah ma si orang ya borak. Iya, tapi surah bakal patungan SMP. Gak bayar Uh, Piknik, piknik, setadi tur ngomongnya. Beli piknik ngomongnya bu, setadi tur. Apa ya piknik, pikniknya itu? Iya, kan gua gue patung. Sangat ngatur sih Iya. Apa bakal di madrasah orang iya, orang iya. Tuh cerdas bis, wong kene kima. Maksudnya aja iya, ya kadang-kadang gula bahkan yang SMP, SMA bayar bu, bluta, bluta. Eh -e, iya bayangin, wah, madrasah kataman, bayarin nyicil. Miskin makanya nembak, kan nembak, wah. Kula nggak iwak mengmene dolan. Iwak apa aja Mujair. Iya, iwak mau no. mujair. Si jine, canggihan gede. Iwak apa? Kakak. Iya. Kula nggawa mujair karo kakak Begitu ditimbang mau mujair anak 10 kilo. Biraja kang 10 kilo karo sedulur ketemu Hari kuna jadi sing gua daya gede kakak, pun mah pira lima ratus tempo waya di deleng wa kakap hilang kak jadi jakin kikakap iya tapi masih nyeng laut Nah, sampean wong temulawak ki milih mujair sing 10 kilo apa kakap sing masih ning Mujair tak kakap. Eh, kakap iki gede. Wah. Wow. Lamun didol ku bisa oli juta kakap gini. Dadi milih mujair ta milih kakap? Milih mujair? Yakin? Oke. Okay nalikane anak gula lan panjenengan sami kataman baka bocah kataman Quran berarti diburu durung wis wis bisa maca Quran durung wis oli ilmu durung Mwis. go delengan wa ibarat iwak mujair 10 kilo da wis kabis wis belajar ngaji wis bisa maca Quran wis oli ilmu tapi begitu anak kita daftar ning SMP diburuki durung oli ilmu durung dua kebisaan durung ki ke KKP sing masih ning laut dan ternyata sing bayarin kita mujair tak kakap sih Lah iya seringkali kali gula lan panjenengan sami model kaya kaya konon oh bakawaya ustad sing patung wae oh, geger iya kan ya, ya iya Ustadz ning tajuk lah kasih gaji lah kasih bayar wah ya ya anu panen beli dadi listrik kudu bayar duit dewek wis ntok masa kudu utang maning bayar listrik akhirnya santri dikumpul lah kenang Ustadz kuat gini bayar listrik keke jadi kun mas senang pada patungan lah ya nang ya seminggu lima ngebu waran semane bocah balik grup tuh mah aja neng patungan jadi lima ribuan beli ke alhamdulillah mau lima ribu ih eh, kucel ke ngali bayi, tajuk kono. bayar aja neng bayar baik kono makono. makon anak nih kono, eh dah balik grup tuh mana cara manusia kayak nake seminggu limang limang maksud itu eh bakal bocah ngaji neng tajuk seminggu lima ribu berarti sebulan gibirat Halo? Seminggu lima ngewo berarti sebulan rong puluh, oh, bayangin, ya. rong puluh ewo Sampai sing temu lawak, masar, gawa sepede Tekan kana, sepede ini dititipakan, tidak bayare Rong ewo, maka mangka tinggal dina, sebulan kira Sewidak? Oh, jadi larang parkiran sepede bodol kalau parkiran yang anak. Menang tadi Ustaz kini aja wani ngomong kayak gini, di jobrak sih ngomong mah. Eh kita sih ngomong tuman menusa kayak gini. Kau ngjobrak kita balik kita menteskin enggak. <laughs> ya kenapa? Ya karena seringkali, kali gula lan panjenengan sami dalam kehidupan menyepelekan ajaran agama Allah Subhanahu Padahal itu yang paling penting, itu yang paling berguna in dalam kehidupan anak butuh gula lan panjenengan sami. Ya, tapi jakang sekolah mah anak ijazah, kedua ya ijazah, dura ilmunya. tapi bakal langka ilmu agamanya, langka guna langka manfaat. Sekolah sama teman-teman, wong tua nyokola kakak, nawit SD, SMP, SMA, universitas, tapi beli lok ngaji, apakah mau gawe nih? Wong tua lara balik arpa apa, jenguk ning jaba, sing waca yasin wong kanak kanak Ya boleh. Nah, ya tapi bak anak putu nih bisa ngaji, ora susah ngundang wong kanak anak anak putu dewek pada pinter, pinter alhamdulillah, pemaning anak kening tajuk bayi ning masjid pondok, pesantren wong tua lara diwaca doa dong ngadi obate jalan wiridane, jalan begitu wong tua dalam kondisi sekaratul maut yang anaknya soleh ngerti mak arpan langka dicandak candak Ma, muni. la ilaha illallah la ilaha illallah begitu di dalam nafasnya saya pendek saya pendek ganti makmuni muni Allah 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 nungtun wong tuane ning akhir uripe kira-kira ngucap asmane Allah subhanahu wa taala. Kenapa? Ngaji bengene. Tapi bakal anak butune ngaji beli, meng masjid beli, bang tajuk beli, persitas sekolah mah dhuwur boro-boro dongak akan wong tuwa. Dodok ening jabak, wong tua cekap-cekap bladus boro-boro nungtun la ilaha illallah. Wong tua lagi sekarat ngajak kenalan pada. Ngajak kenalan sok delengan. Wong tua cengap-cengap pada ketek semak kardiman, Mak, kardiman. Lah wong tua lagi sekarat ngajak kenalan, Bu. Ayo ya beli. Lah. Lado sing wadone sema eling ma devine teka ma. iki Uang tua lagi sekarat pada ngajak kenalan Boro-boro nungtun, boro-boro kan. malah sing bungsu ni mau wis lawas mau penanya Ya wis tetek lah Diriwen sih? bokat wis kudune Beri dodok ni ringannya geletak, gletak Semak, ya. ke sema Wisana ma ngga sanggune ko Kun masa mau bokat tegel Wis los wa. wisana sama Ngusir si jine, mak ini terjadi enggak dalam kehidupan kita? Terjadi. Loh, kenapa? Karena bekal ilmu agak agama tapi jangan bakal sekolah ini SMP ini SMA mah kau nene oli ijasa yang nganggur wa oli ya ijasa ka. ya begitu geletak sampean meninggal dunia anak butuh pada ziarah kubur sing dicangking mengkuburan ijasa tak Quran ijasa tak Quran sing bayarin nyicil kayak Ning SMP mau bayar kontan KB. Oh, mangkat dia terakan balik dijemput. Bener emang wasiat ning anak pun ku nang nok, boka sama langka pengen ijazahku kaya ngapa. Terus geletak wong tuane mati terus diara nyangking ijazah diwaca ngono ngarepane ku. Iya kan, keputusan Departemen Pendidikan Republik Indonesia Tarsia Bin Kadnawi lulus kau semangkono sorok Nah ya iya Yum, pada akhirnya tetap wacan Quran anak butuh kulak lan panjenengan sami kan benjang biar para ning kulak lan panjenengan sami kan dati wong wong tua ne maka acara aki kong ngelingakan lan panjenengan sami kan dati wong wong tua apa bekalak anaknya anak ke lan panjenengan sami kelawan keimanan dan keil keilmuan karena iman dan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kehidupan manusia manusia lo jari siapa yang jelas ayat ya rafailah walladina amanu minkum walladina utul ilma darajat Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu maka wong imane kuat ilmune kuat urip beli bakal sengsara menggawe ini santai katone gelang 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 mengandai labu deng deng tapi bahkan menusa imane langka, ilmu ne langka, uri peseng sara, menggawe ne kayak kitiran, unjal unjal lengkak engkuk engkak engkuk mangan angger kerupuk. Nah, jakang dua ilmu keje angger baik, ja, hari dagangannya serabi macam bangsa sugi ya, belajar siapa? Apa bisa sugi jakang dagangan serabi? Bahkan anggo ilmu bisa sugi, Lu kapan nalikan bisa ngadol serabi sedina untuk sekontainer sugi? Oh bayangannya kan nyita ke priwin kan? di Pawon ini ngendi, kuayang selapangan. Ya kan apa? Karena SD ditutup bakal pikiran mono. Bak wong cerdas dudu pawon sing dipikirakan mesin apa sing bisa nyetak serabi dalam satu dalam lima menit sewu serabi matang mungkin enggak enggak ada yang tidak mungkin bakal wong cerdas sambel sambel tamatan SD ya beli bisa gawe besok eh bakal sambelnya sarjana subhanallah apa bakal sambel sarjana aku sedap sedep hari urusan sedep masih sedep guys dia beli tutup sambel iya sambelnya SD beli tutup sedep sedep temulawak lawak wong percaya lah sambel kene mah sambel kuange sedap sambel terasine sedap sambel kacange sedap sambel es beli tutup tapi beli bisa gawe suguh semono sedep ya. lho kenapa ya karena nyambel dinakin suki kine mampu bener beli lah ya iya tapi bakal sambelnya sarjana sedap orang oh, pasti sedap enak yang putih cowel karo tahu semprang karo kangkung beli nyambung apa maning karo pete gak nah, sambel apa aja kan? saus sehingga tamatan SD tasarjana sugi beli uang dua pabrik saus dagangan sambel bocah kan kan sepirang pirang uya kan Nah ya iya, itu beda Pak. bapak kawang dua ilmu mah nyambel pada nyambel le, SD beli tutuk, lakan ingal panen. Wacari ini kisambel le sedep enak bisan sambelnya serok tak tahu dengan alpa anak sambilnya cari ini ya laka Iya, tapi baka takonnya saus, bisa jadi ngalpa, ning toko rada gede begana. Sa Indonesia dagangan, harus beda bawa bawa uang dua ilmu. Eh ngadiri undangannya bapak kaji atau, buat toko, sing biasa sing ngomong, ya sing gak be ilmu, ya sih. Ang sambihan, teka ya, kadir teka dewe, ya, balik ya kloyong, bubar. Tapi bakal sing kan yang gak ilmu, yang kau dikit balikin. Tukang shooting, kan gak ilmu, teka kaki, gak kamera, gak ada alat. Terus selesai acara, ya berhitung ji, gak usah paro, panjeran kah. Iya kan, iya iya kan beda, karena dia datang dengan ilmu, usah jadwal, dodok pada dodok. Iya kan, mana sing dodok, bari ngunjar-ngunjar pentil, ya dibayar, dana ilmu ne. Kuno jowo ngunyar pentil ya mixer wah tu kang son maksud tema bayangan pentil ya kuyongan kah. ya iya, ya karena karena dia datang dengan il ilmu orang yang berilmu jelas akan tampil ber berbeda sekalipun sekalipun sama yang kita lakukan. Tapi bakal wis anak ilmu nih subhanallah. Bocah temulawak bal balan, iya bal balan lah ke ilmu nih. Ya ya siapa sih bayar? Kecetit dia pejet dewek, tuku beras kencur dewek. Anda sih bayar? Lo kenapa? Karena kurang berilmu. Sok berilmu, kayak Cristiano Ronaldo nomor pitu koro. ayu melayu dia santur, driblingnya bagus, tendangannya akurat. Berapa? 900 triliun. Pindah maning. Setendangan bisa tuh saya kejuta bocakan. Setendangan. Bayang, na ilmu. Maka sing ilmu namanya ya oh, burak barek siki ya lah, kasih miliki. Nah iya, beda jelas beda. Bakal bong ilmu kerja kerja keras. Bakal kerja keras hasilnya cuma tibang pas. Beda karo kerja cerdas hasilnya lu luas. Apa maning kerjanya kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas. Masa itu sok kerja keras, bisa silih timbang pas, derap wong loruan, kuratak gerutuk, kuratak gerutuk, oliake, ya oliake, wong derap kudu nyatu, ya boleh ya iya, wah ya ditimbang nyatu, oli sekintal, oh jake, ake lebandine dini, Woyogriot, ditimbang oli sekintal, taruh regali mangatos, saya Uh, wong loro jadi lima saya Serok begitu balik tekan rumah, kriot muka lawang lis undangan nepluk lima. Shrok. Lui tak kurang. Ya, kerja keras hasilnya cuma tibang. Pas beli jakan kita proyek-proyek kah ngunjali waktu. Ya kan sing truk diudunakan pira rongatus mangan dewek. Tapi suruh kerjanya kerja cerdas Sekalipun pada angkat waktu Bakal wong cerdas Sekali angkat jutaan Lu apa waktu ini diangkat gede-gede Orang malah cilik waktu Sekali ngangkat belum juta paling murah Loh kenapa? Ya karena sing diangkat batu ginjal Pira bayar Jutaan Maka operasi biasa iya kan lokal 3 juta lebih laser di atas 8 juta ngancurakannya waktu sindi jungjung -jung. cuma karena cerdas iya kan Daya iya. orang berilmu beda beda makane Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu maka didik anak butuh gula lan panjenengan sami apa bekal awal keimanan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wis eman wa nyangoni sawah nyangoni karang nyangoni duit yang wis akeh contohe kake buyute sawah ya amba karange amba dibagi ning anak putu praga kabeh anak beli Anak beli akeh terus arep gawe conto maning makene maning jadi ya kang, bekali anak putu kula lan panjenengan sami dengan keimanan dan keilmuan dibekali sawah pratal mangsa wurung apa nah, maning sistematika zaman sekian anak butuh kita diaduakan sing sawah ini kita dalam dunia pertanian ini lagi perang aslinya perang man. dalam hal apa anak-anak kita sudah ada doktrin untuk tidak terjun ke sawah makanya hampir sedekah bumi itu dikafirkan dan diharamkan supaya apa supaya anak butuh aja weru sawah ini nanti orang yang nyemplung ning sawah orang niteni wong nyawa akhirnya begitu bapak nelangka embok Nelaka beli bisa nyawa apa yang terjadi sawai didol dan investor sudah siap standby hati hati mereka sudah tidak memikirkan bagaimana impor beras ke Indonesia apa yang mereka pikirkan bagaimana saya menguasai pertanian yang ada di Indonesia investor masuk semua tanah disewa oleh mereka ini dihancurkan hampir kan 2023 beli kebagian Oria subsidi. Hampir, makan, -makan. nih makan lan panjang dengan sambil wong tani ini bangkit anaknya sekolah sekolah duhur duhur ku kira kira bos sekolah S 1 S 2 pengennya jadi bujang pegawai jangan pegawai apa bakal masih di kongkong -kong yang uangnya bujang rongok setinggi apapun pangkatmu, sebesar apapun gajimu, kalau kamu masih diatur oleh orang lain, berarti kamu adalah babu dalam kehidupan. Tapi serendah apapun pangkatmu, sekecil apapun penghasilanmu, kalau yang kamu kelola itu adalah tanahmu sendiri dan tidak ada orang yang bisa mengaturmu, kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan. Begitu kita harus punya prinsip. Musarjana S2 kerjaan ini SD ditutup, bosnya. boset ah iya pirang-pirang iya kan pengennya itu pegawai mau mengmana. mau ngapain sawah ngabrak-ngabrak kalau anak-anak muda yang diturunkan dalam pesawahan ya kira-kira efektif sawah Insyaallah. insya uripe adem, ayam tentrem, sekin kan pertanian mesti dihancurakan gawe jamur dewek beli, tuku obate beli akhirnya unsur hara di dalam sawah habis ya kan PH tanah ngejeluk ya hampir setiap wong tani tak takoni di kekunan PH nya kipira Empu. unsur haranya berapa ya mbomani yang penting anak banyu teka tanduri orea berata 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 ya akhirnya anjur lebur wong tua bengen kan menciptakan jamur dulu supaya unsur haranya naik Makanya kan yang pojokan sawah disukui bubur abang karo bubur putih. Itu maksudnya apa? Itu untuk membentuk jamur yang namanya trichoderma supaya unsur hara yang ada di dalam tanah itu naik. Itu Bubur abang bubur putih itu adalah sebuah cara untuk menciptakan jamur yang namanya trichoderma makanya ke bubur kunku kongkon jamuran kau bakal jamur tengkar meng tengah karo kolektor supaya sesawa kebagian jamur kabe usah aja ao ao di kaki maning us terlanjur di arah arah makan lah ya iya anane bubur abang bubur putih terus iwak petek kau lah lah iya ya iya iwak petek kan sebagai unsur untuk memancing asam humat dan asam sulfat yang dibutuhkan oleh sawah kenapa nganggo nih petek ya karena petek sing paling murah ngetong ngewis wolong puluh ewe buce iya kan ya wong tua kita kok wong wong hebat tua. ya obat obatan nih gawe dewek wong bengen mah dititen ngapa uler ya dititen nih godong apa sih mau relok di pangan ular? anak aja dia. ya esok pagi dititen anak seremalah di pangan uler halo Iya. Ya, iya. Ya. Kenapa? Berarti kan ular kan beli gelem serai sere. kira-kira pari mambune sere. Bejak beli karo sere. Semprotakan sere ini. Jadi sebetulnya mabak terlalu banyak obat-obatan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin males gawin. Uang bengen kena ngapa obatnya orang yang sing sambetan jahe, laos, bawang putih terus apa maning, dringo, bengkule bebok dari siji cepret-cepretakan, satu dua karo obat, insektisida usah aja ao ao jadi kamu pengen obat sing larang baik, kader ngobati sama kudu karena penyakit ya karena kesirian, karo tanggaan nih oke, diobatkin karena penyakitnya serangan ular, sirama wereng dia kadang-kadang kan intensitas seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sia-sia ngetokakan obat karena duduk penyakit enggak keserang ular kita nanya keserang wereng nanya nggak obat ular kita nanya ular obat uler. ya remek kita nih ya iya ya kadang-kadang gula lan seperti itu maka dididik anak butuh gula lan dengan sami apa bekal terhebat enggak ada lain bekal hebat itu adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu dibekali keilmuan bagaimana hidup dalam sebuah kehidupan kenapa karena anak-anak kita nanti akan hidup di sebuah zaman di mana kita tidak pernah hidup di zaman itu makanya bersyukur sampean generasi 80-an generasi 80-an kok bengenan ya kegawa iya dolanan cukung-cukungan kok kulit jeruk kegawa kan telepon-teleponan gue krek balon ke gawa beli ke gawa segini modern alhamdulillah masih bisa ngecek nih android sing lagi re pitung bulu mana mau beli ketemu orang katon dalam android generasi sing paling hebat ku generasi 80an bengen ya melu ke sekian melu menikmati bengen telepon-teleponan ngego krek balon segini telepon bener alhamdulillah wong ini kanak anak malah bisa adapt adepan itu kehebatan dalam kehidupan gula lan panjang sami maka bekal yang paling hebat kanggo anak butuh gula lan panjang sami bukan bekal harta bukan bekal benda tapi bekal iman bekal keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tur dibarengi dengan ilmu ing dalam kehidupannya amin ya rabbal alamin moga-moga ya, anak butuh gula lan panjang sami sedaya ke, ke barakahan de kelawan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala tul niyatin shaliha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lil lailumul fatiha صراط الذين <applause> لم عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى <applause> عن كل الصحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور الشمس وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آمين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين آمين. اماما آمين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسره وببركه الفاتحه Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhaallin Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi Modo hasanah ceramah agama yang telah kita dengarkan bersama mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Kanjeng Guru Mama Kiai Asang Wahyudin bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kula yang tugas selaku pemandu acara Nyun Pangapunten bila mana ada ucapan sing dawa kadang gawe lara, ucapan sing cendek kadang gawe sesek nyun diampura. Akhir kata wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.